Terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah sengsara, wafat dan bangkit. Jadi memang, dan untuk menebus dosa kita. Jadi memang perayaan sukacita Ekaristi itu. Dan struktur Ekaristi itu bagus sekali. Pelaku pembukaan ya kan, kita dipersiapkan untuk menghadap Tuhan. Kemudian kita diajar sebelum menerima sakramen Ekaristi, merayakan Ekaristi, dan kemudian ya, dan sebelumnya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, kita diajar untuk menyesali dosa-dosa kita. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda. Dalam banyak perkara kita itu menyimpan iman untuk diri kita sendiri dan tidak berani untuk bangga pada iman kita dan mewartakan pada orang lain. Kita merasa bahwa iman itu untuk diri sendiri. Enggak dong, iman itu untuk diwartakan. Nanti dalam bacaan pertama kita akan mendengar itu. Tetapi kadang-kadang kita canggung, takut, malu bahwa kita punya Yesus. Enggak dong, bangga dong. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketoki no, ya kan? Kalau makan di warung ketoki. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang bersyukur kepadamu atas makanan yang kuberikan kepada kamu. Kalau kamu ketemu teman, mereka memperlihatkan iman mereka, kita juga memperlihatkan kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Amin. Kadang-kadang kita tidak berani. Mari kita akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita hening sejenak, kita meneliti batin. Kita bersama-sama menghayati lagu Tuhan kasihanilah kami bagus sekali. Kita biasa hafal tetapi pernah menghayatinya. Kita hayati bersama ya. Oh.